400 rumah yang berada di perumahan Gajah Mada Sentani Jayapura, Papua masih tergenang air. Warga sudah dievakuasi ke posko pengungsian. Debit air di perumahan ini masih belum surut. Hujan deras juga masih terjadi di wilayah ini. Hingga pagi ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Sentani mencapai 104 orang yang terdiri dari 97 korban meninggal dunia di Sentani dan 7 korban di Jayapura.